Komandan Korem atau Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Kavaleri Kapti Hertantiawan memimpin acara serah terima jabatan. Dandim 0117 Aceh Tamiang dari Letkol Korpseni Alfian Rahmat Purnama Sidi SIP kepada Letkol Infantri Andi Arianto SIP sebagai Dandim yang baru. Upacara sertijab dilaksanakan di gedung KNPI Korem 011 Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe pada Minggu 26 November 2023. Sebelumnya, Letkol Andi menjabat sebagai Komandan Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran atau Dando Diklat Purindem 1 Bukit Barisan di Medan. Sedangkan Letkol Alfian menduduki jabatan barunya sebagai Pabandia 4, Paban 2, dan Proger Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AD. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan selamat kepada Letkol Infantri Andi Arianto atas jabatan baru yang diamanahkan. Diharapkan dapat memberi semangat para prajurit dan mampu mengayomi keluarga besar Kodim. Selain itu juga agar mengukir prestasi dan adanya peningkatan dari jabatan sebelumnya untuk memajukan dan mengharumkan nama baik satuan. Danrem juga mengatakan berbagai tantangan dan dihadapinya tahun politik ke depan tentunya tugas dan tanggung jawab semakin berat dan kompleks. Namun bagaimanapun, semua kegiatan yang dilakukan dapat berdampak positif bagi prajurit dan masyarakat. Serta diharapkan kepada pejabat baru bisa meningkatkan profesionalisme prajurit melalui latihan maupun kegiatan teritorial dalam membantu kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua kali setelah terima jabatan, kayaknya di luar daripada kebiasaan. Saya yakin. Tapi saya melaksanakan ini semua atas dasar perintah dari komando atas. Selain itu, Danrem juga berpesan kepada pejabat lama Letkol Alfian beserta istri, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan pengabdian selama ini dalam memajukan satuan. Tetaplah menjadi keluarga besar Korem Lilawangsa, semoga bakti dan karir semakin sukses di tempat dan jabatan yang baru. Di sela kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 24 Dim 0117 yang disaksikan oleh Ketua Persit KCK Korcaprem 011 PDIM Nyonya Maya Kapti Hertantiawan. Diketahui pejabat baru Dandim 0117 Aceh Tamiang Letkol Infantri Andi Arianto SIP, selain pernah menjabat sebagai Dando Diklat Purindam 1 Bukit Barisan, sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalion Infantri dan Yonif Rider Khusus 136 Tuah Sakti Tembesi Batam Kepulauan Riau, Sumatera Utara. Acara sertijab dan lepas sambut tradisi satuan turut dihadiri antara lain oleh Kasrem 011 Lilawangsa Letkol Infantri Eko Wahyu Sugianto M.Han, para dandim jajaran Korem 011 Lilawangsa, para kasi dan pasi Korem 011 Lilawangsa, para komandan satuan dinas jawatan atau satdisjen dan para perwira, bintara, tamtama maupun para ketua cabang dan ibu-ibu anggota Persit yang hadir. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.